melihat maraknya korupsi yang sering terjadi, masih terjadi, gimana? Melihat korupsi yang masih sering terjadi sendiri, tanggapan Mas Kaisang gimana? Ya miris, ya. Itu aja miris. Makanya saya juga udah bilang ke teman-teman kemarin, salah satunya di DPW Bali. Kita kalau misalnya nanti insya Allah kami masuk di Senayan di pemilu 2024 nanti, salah satu yang akan kami bahas adalah untuk RUU perampasan aset. Dan apabila itu belum bisa terlaksana dalam waktu cepat, kita akan melakukan itu dengan seluruh kader untuk menandatangani fakta integritas. Kalau amit-amit ada salah satu yang melakukan, ya, kami sita secara internal. Merdir. Udah nih, kok itu tanya yang sudah WA yang di belakang. Bro, tapi ngelihat dukungannya hari ini ada 13.000 sampai hari ini dari tanggal 25 semenjak dirimu bergabung sampai hari ini sudah ada 13.000 masyarakat yang bergabung, tanggapannya seperti apa? Bro. Terima kasih. Mas Kaisang, pas pertemuan Pak Jokowi ada Mas Kaisang kalau pertemuan itu enggak, Mas? Saya tadi pagi itu kemana tadi, ke PGI ya, habis itu saya syuting, saya nggak ketemu kan. Telepon bapak atau grup keluarga? Hah? Mama tuh nggak punya grup keluarga. Beneran, nah sedih aku nggak punya grup keluarga. Jadi gimana rencana buat ketemu Ibu Mega? Yang saya jawab.